Kita beralih ke Rokan Hilir, Saudara. Kepolisian Sektor Bangko, Rokan Hilir memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat di Bagan Siapi-Api, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir terjaga. Berbagai upaya dilakukan polisi untuk menjamin keamanan masyarakat selama bulan suci Ramadan. Terjaganya Kamtibmas di suatu wilayah menjadi salah satu faktor kemajuan sebuah daerah. Untuk mewujudkan hal itu, perlu kolaborasi antara masyarakat bersama aparat. Menyikapi hal ini, jajaran kepolisian sektor Bangko Rokan Hilir berkomitmen untuk menjaga Kamtibmas serta kekondusifan wilayah Rokan Hilir, khususnya Bagan Siapi-Api. Berbagai upaya telah dilakukan seperti melakukan patroli hingga mengungkap berbagai kasus kejahatan. Kanit Reskrim Polsek Bangko Ibtu Irwandi Turnip mengatakan, selama Ramadan pihaknya giat melaksanakan patroli di sekitaran masjid dan seputaran daerah rawan kriminal, sehingga umat muslim terasa aman dan nyaman dalam menjalankan ibadah Ramadan. Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk melapor jika ditemukan tindak pidana sehingga pihak kepolisian bisa bertindak. Pegang kepada masyarakat apabila ada menemukan atau menjadi korban tindak pidana agar segera melaporkan supaya kami juga bisa melakukan tindakan. Kekondusifan wilayah akan terus ditingkatkan pada saat bulan puasa hingga hari raya Idul Fitri nanti. Dari Rokan Hilir, Julius melaporkan.